Itu apa nak elok, dia sapu habis tik cicak, dia sapu habis tik ayam, dia sapu apa, sapu belakang. Nah, ha, gitu. Jadi biarlah kain tu terangkat sikit, nah. Ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata, wahai Rasulullah, sarungku hanyalah sehelai kain yang berwarna putih bercampur hitam. Kemudian beliau berkata, tidakkah engkau meneladani diriku? Saya perhatikan beliau, ternyata ujung sarung beliau hingga ke setengah betih. Ha, ini yang dibuat oleh orang tabligh. Ana orang tabligh diangkat tu sunnah Nabi lah, lebih tinggi sikit. Nah, lebih tinggi sikit. Yang tak boleh berlabuh ni kalau sekiranya khuyala. Sekiranya orang kata sombong, sekiranya sombong tak boleh lah. Macam pengantin tau. Nah, pengantin. Sampai meleret kalau maharaja punya pengantin tu, sampai meleret endemikan tu, boleh jatuh kepada haram. Sekurang-kurangnya makruh. Mana? Makruh. Tapi pakaian yang demikian dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi tegur Sayyidina Abu Bakar. Nah, tapi yang demikian itu tidaklah haram pada Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar tidaklah takabur ataupun riak. Nah, kalau ada sifat tu barulah itu yang hukumnya haram. Kalau tak ada sifatnya, sekurang-kurangnya hukumnya makruh sahaja. Nah, Nabi kita dia pakai test sikit. Nah, kita pakai kain tu. Semayang nampak apa betih tu. Ini. Pakai kain. Lihat tak? Macam mana? Semayang, dia nampak betih. Orang lelaki je lah. Nampak sampai ke pelipat. Kan pelipat. Batai bang bayang lah. Saya tak tahu. Boleh lah? Boleh tu. Kan? Okay, sembahyang kan? Kita tak pakai orang kata seluar panjang. Seluar putih panjang. Kita tak pakai kan? Kita pakai kain pelekat ya. Kita nampak paru betih belakang. Sembahyang boleh lah? Kena? Boleh kot no? Boleh kot. Tak boleh, kena qada mayat ambil pula. Mana? Macam hanya sembahyang hal keadaan atas ni cermin sembahyang. Tak pakai sepeda. Mana? Sembahyang atas tu. Cermin. Hei, apa menentang? Pakai dia tengok dari bawah, nampak atas, tingkat atas. Apa dia tahu? Siapa dia tahu? Mana? Betul lah sembahyang? Tak betul lah sembahyang tu. Dia tengok ke bawah itu, tak betul lah. Mana? itu faham tak? Tak apa. Belok pakai lah no? Dengan tak pakai. Kecuali ketika ihram, ihram kita tak pakai tak ya? Pakai ihram pakai ya? Orang lelaki tak pakai. No? Kira pakai dua lain, dua lembar sahaja pakaian. Yang di bawahnya namanya apa? Izar dan rida. No? Izar tu yang di bawah, rida tu yang di atas. Nah. No? Yang tu kena faham. Nah. Ni dah punya lah orang kata seronok nak pergi Mekah, dah lipat dah ni. Dia lipat, dia walk neck dah bagi nampak ketiak. Orang lelaki nak pergi apa dah? Nak pergi umrah, nak pergi haji. Sebelum naik kapal terbang kan, dia pun neck dah, cuy, bagi nampak ketiak. Ni nampak ketiak apa nah? Tutup lah dulu. Masa bagi nampak ketiak tu, masa ketika mana kita nak tawaf. Tu pun nampak ketiak. Mana? Ni dah bagi nampak ketiak siap. Zaman Nabi bagi buat macam tu. Sunatnya buat macam tu. Supaya orang kafir takut. Dia tengok orang Islam tu dia body berketul-ketul. Oh, amai, amai. Mana amai? Tu dia eh, nak. Ha, tunjuk sikit. Ha, nak. Bab tunjuk ni pun ada bab tunjuk yang boleh, ada bab tunjuk yang haram, tak boleh. Nah, itu kena mengaji lah. Ni duduk rumah tambah hujan pula, mak dia buat pula ikan kering lama masam dengan sardin, tak pergi manalah duduk rumah. Nah, tu mudah-mudahan sampai kot saya punya suara kecorong-corong rumah mereka. Nah, gitu. Ah.
Jadi Nabi kita pakai pakaian yang singkat. Nah, pakaian yang singkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Dan pada riwayat yang lain, nah, yang ini bab tentang kain sarung Nabi, tentang kain pelekat Nabi ya. Nah, ini masuk bab lain pula. Kana Uthman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat izrah sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman juga biasa mengangkat sarungnya hingga ke setengah betih dan ia berkata seperti inilah sahabat karibku, nah, seperti inilah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad. Banyak hadis ya yang menerangkan tentang pakaiannya ataupun kain sarungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh beramai dah lah. Nah, malam ni. Nah, angkat sikit. Nah. Angkat-angkat janganlah angkat tinggi sangat. Dia pakai seluar Hawaii. Dia kata Nabi. Nah. Dia pakai seluar Hawaii. Seluar Hawaii jalan tak ada masalah. Masa berjalan tak ada masalah. Masa bila? Masa duduk. Masa duduk nampak lutut. Haram hukum dia. Ada ustaz pakai macam tu ada. Saya tengok. Nah. Ustaz tu hebat jugalah. Nah, saya kata ni ustaz ni betul-betul ya, sungguhlah. Nah. Apa pakai berjoging? Dia berjoging pakai seluar. Seluar apa nama? Seluar Hawaii. Nah, tak rupa cantiklah. Nah. Walaupun dia tak duduk, kalau dia duduk memang nampak lutut, lutut haram. Tak boleh. Nak payah kalau nak buat seluar singkat pun, nah. Beli seluar panjang. Kedai bandel banyak, potonglah sikit, potong sikit, bagi sampai tegak beti. Tak apa lah. Nah, tak ada masalah. Nah. Nah, ini pakai seluar Hawaii. Nah. So, pakai seluar Hawaii macam lah adik-beradik dia, baju kelawak. Baju kelawak apa tu juga, pergi pasar malam pakai baju kelawak. Nah. Kelawak pakai duk mengendap tengok. Nah. Gitu. Jadi tu sah lah, duk pakai pakaian-pakaian yang menjolok mata. Nah. Dan disebut oleh Huzaifah bin Yaman, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fala haqqa li izara fil ka'bain. Rasulullah megang urat betisku atau betis beliau lalu berkata, inilah batas engkau mengenakan sarungmu. Jika engkau enggan mengenakan sarung sebatas betis, maka janganlah sarung itu sampai menutup kedua mata kakimu. Boleh pakai, tapi syaratnya jangan kita tutup apa nama ni? Tumik apa nama, buku lali apa dah? Buku lali ya nak? Hak mata ni. Saya tak kenal buku lali ke tumik tu. Nah, yang kata apa dah? Buku lali. Jangan tutup buku lali. Mana kata boleh labur lah. Mana kata lepas pada buku lali itu hukumnya makruh. Kalau sekiranya dia niat untuk nak menunjuk, nak habaq ke orang dia burung merak, pengantin baru burung merak, nah, maka labuh-labuhlah pakaian dia dengan tujuan riak dan sombong menunjuk, haram hukum dia. Nah, haram hukum dia. Tapi kalau sekiranya sebelum daripada apa dia buku lali. Nah, buku lali tadi, maka tak haram. Tak haram. Nah, sunnah boleh lagi lah. Sunnah boleh lagi. Jadi kalau sampai kat betih pun sunnah lagi. Nah, sampai kat betih pun sunnah lagi. Dan sunnah juga ketika kita basuh kaki kita, iaitu kita sampai ke betih. Sampai ke betih basuh kaki. Nah, jangan ambil cukup-cukup ya. Basuh lebih sikit. Sebab yang demikian tu bercahaya dia pada hari kiamat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kenai umat dia daripada wuduk yang mereka laksanakan ketika mana hidup. Ketika mana nak melalui sirat yang perjalanannya cukup jauh. Cukup jauh. Nah, ada lebih kurang 1000 tahun naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menegak, 1000 tahun menurun. Ha, yang kata sirat tu. Ingat Jabatan Pulau Pinang ah. Ana straight ya. Oi, 1000 tahun.
naik-naik. Saya potong mendatang, saya potong ke bawah. Tengah duduk berjalan tu, terpadam lampu spotlight. Spotlight daripada mana? Kesan untuk kita. Kesan untuk kita tu jadi spotlight. Nah, jadi kalau ambil semayang, tolonglah ambil lebih sikit. Kalau basuh tangan sampai ke siku, lebih sikit sampai atas sikit. Nah, kalau basuh rambut jangan tiga helai, sungguh pun mazhab kita Syafi'i kata tiga helai, tapi basuh bagi yang banyak ambil, boh atas kepala. Nah, boh atas kepala. Boh basuh banyak satu kepala. Nah, begitu juga basuh kaki, nah, begitu juga basuh muka, basuh ibnu. Sampai telinga, setengah mazhab boh dengan telinga sekali. Tak apalah mazhab kita tak payahlah. Nah, basuh sampai telinga hari itu. Nah, ada yang basuh sampai sini saja, ini mazhab kita lah. Itu. Buat macam biasalah, kita tak ada masalah apa. Nah, ipenin sebut mazhab-mazhab ipenin. Nah, mai kau ustaz ni kata macam ni, mai kau ustaz ni kata macam ni. Nah, mai ustaz ni kata bidah, mai ustaz ni kata boleh. Pening kepala habis. Nah, tu kena mengaji betul-betul. Nah, mai ustaz ni kata haram, tak boleh. Hukumnya haram. Mai ustaz ni kata boleh. Kacau. Nah, ni mengaji hadis ni makna dia kita faham dahlah. Nah. Tapi orang yang alim hadis, alim baca Quran, hafiz Quran, tak boleh keluar hukum sewenang-wenangnya. Tak boleh. Nah. Takkan bab-bab yang tidak berat, tak apalah. Nah. Dia kena ada pula nama dia ulama mujtahidin. Ulama yang hebat mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis. Dia buat situ qiyas, dia buat situ ijma'. Dia kena ada. Nah. Itu nah. Ada setengah bab Al-Quran dan hadis saja. Tak boleh. Nah, dia ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Misalah. Yang dua ni mai daripada mana ustaz? Daripada situ jugalah. Daripada Quran, daripada hadis juga. Ini ulama dia mengkhususkan qiyas dan ijma'. Faham tak? Mana? Ibagi orang yang pegang pada pendapat Al-Quran dan hadis saja, tak masuk ijma' ulama' dan sebagainya, ada masalah sikit lah. Nah, orang tanya, nah, ustaz kalau berpenampak mak ni berkumbang, berpenampak, nah, nah, dalam Quran kata, wala takul lahuma ufin ni, jangan hang kata, oh ya, penampak tak apa. Oh, tak boleh. Dah lah. Kau lah jumpa dalam hadis. Nah. Jadi dia perlu kepada qiyas. Nama dia qiyas bibabi aula. Qiyas. Dia qiyas dengan apa? Kalau hang kata tak boleh, penampak lagi tak boleh lah. Nampak tak? Itu faham mafhum mukhalafah. Nah, dia ada mafhum mukhalafah. Mafhum lagi yang satu ialah mafhum mukhalafah dengan yang sebaliknya dan yang bersamaan. Nah, itu kena mengaji lagi lah. Macam Imam Syafi'i itu baru boleh berkeluar hukum. Nah, baru boleh berkeluar hukum. Kalau takat-takat kita ni taklid saja ikut apa yang dia kata, sebab dia alim dalam semua jenis ilmu. Ilmu Quran dia alim, dia hafiz Quran. Bukan takat hafiz 15 umur, 15 tahun jadi mufti Mekah. Imam Malik mengajak. Dia hafal Muwatta Imam Malik yang ada berapa ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia tulis dengan ayat liuk saja. Dia tulis dengan ayat liuk saja. Tek 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 pop ingatlah kepala. Tulis tek 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 pop ingatlah kepala. Pop hebat. Anak murid yang paling hebat iaitu imam kita, Imam Syafi'i. Alim bahagian hadis, alim bahagian tafsir, alim bahagian ulumul Quran, alim bahagian apa lagi? Zuhud. Bahagian Allah. Belambak asal saya nak abang pun. Kalau kata bagi ke Imam Syafi'i zaman lah ni, 1000 PhD pun boleh lagi lah. Nah, 1000 PhD. Kita baru satu PhD, kita dah kata ke Imam Ghazali. Oh, Imam Ghazali ni mukmin riwayat dalam hadis dia hadis maudhu kepala hang.
No? Senang-senang. Oh, dalam kitab Sahih Bukhari ada juga hadis yang bukan sahih. Oi, hang. Dan dululah nak kata macam tu, no? Dan dulu. No? Sebab pok-pok ni kurun dia dekat dengan Nabi. Imam Syafi'i, imam empat mazhab sayang oi dekat dengan Nabi. Imam Bukhari pun, Imam Muslim dekat dengan Nabi. Imam empat mazhab dululah paling dekat. Imam Abu Hanifah ada yang gelar dia sebagai tabi'in. Nah, ada ulama kata dia itba'ut tabi'in, orang yang sempat berjumpa dengan tabi'in. Itba' tabi'in termasuk juga iaitu imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Nah. Daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Orang yang dekat dengan zaman Nabi ni jangan dia buat main. Nah, main belakang-belakang, ulama belakang-belakang ni main mah bid'ah sana, bid'ah sini, haram sana, haram sini. Buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Ni ulama yang kemudian main, yang ke belakang. Bukan ulama awal, ya? Ulama ke belakang. Mana? Ini dosa dia tengok sangatlah ulama tu. Okey, nah. Seterusnya dalam bab bagaimanakah caranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan. Nah. Antara sunnahnya ketika kita berjalan di tempat yang tinggi, mendaki, kita naik bukit, naik gunung Jerai, kita baca apa? Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Dengan kereta ke, dengan berjalan kaki ke, dengan basikal ke, ataupun kita naik kabel car. Api Langkawi jangan lupa naik kabel car di gunung Mak Cincang. Nah, antara kabel yang paling tinggi, paling panjang di dunia. Nah, antaranya lah, nah, iaitu yang terdapat di Langkawi. Bagi orang sakit jantung janganlah tolonglah. Nah, sakit jantung tak payahlah naik. Nah, kalau nak try naik di Genting Highland. Ialah ada satu kabel car tapi tak berapa dah tinggi berbanding dengan Langkawi. Langkawi punya Allahu Akbar. Jenuh riau. Kena dia terpanti tengah-tengah tu pula. Nah, pakat duk mengucap lah. Sampai penyelamat tiba. Nah, jadi Hamad Cincang ni memang tinggi. Masa kita nak naik, saya buat contoh lah. Tak kira lah naik apa pun. Kira mendaki ya, menaik ya. Sama ada kapal terbang ke apa ke. Nah, maka kita baca Allahu Akbar. Dan bila kita menurun, kita baca Subhanallah. Itu adalah sunnah yang boleh kita amal. Nah, yang boleh kita, yang kita buat. Lain tu adalah bacaan doa. Ketika naik kapal, baca doa, bacaan doa dia macam ni. Ketika naik kenderaan darat, bacaan doa ni. Itu apa yang guna? Tak apa yang saya? Tak apa yang belakang? Nah? Naik apa? Doa tidur. Ya? Ya, tidur. Makan apa ya? Apa yang kau saya? Lepas makan, tak baca dah doa. Samsing kat kita ni lah. Masa makan, Alhamdulillah baca doa. Nah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Lepas makan, siapa yang baca doa? Cuba angkat tangan. Atau sekurang-kurangnya lepas makan, dia sebut Alhamdulillah. Ada tak? Ada. Kau tunggu belahak dulu. Alhamdulillah. Kau tunggu belahak pula dah. Hantam 3 jam lah. Ayam panggang 2 ekor. Nah, oh, Alhamdulillah. Oi. Nah. Habis-habis makan, habis minum, Alhamdulillah. Itu yang diajak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak panjang lagi, bacalah doa dia. Doa apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu nah. Kita ingat tu doa-doa yang kita buat, sunnah-sunnah Nabi tu. Nah, jangan kita tak buat. Setakat mana yang kita ingat, kita buat dulu. Nah, lepas tu kita tambah lagi. Tanda kita kasih dan sayang kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik kenderaan macam mana? Nak langkah kaki masuk ke kenderaan, baca Alhamdulillah. Duduk dalam kenderaan, baca Alhamdulillah. Nah, bila dah nak berjalan, Allahu Akbar, takbir 3 kali ke? Nah, lepas itu baru bergerak bacalah apa dah doa ketika mana naik kenderaan. Banyaklah. Tak hati ya? Tak hati. Ustaz eh. Doa banyak sangat Ustaz. Baca bismillah sudah. Baca bismillahirrahmanirrahim naik kenderaan, baca ayat kursi sudah. Baca ayat kursi ya. Alah,
insya-Allah Allah Subhanahu taala akan memelihara nah orang yang baca ayat tu kursi, ayat kursi nah ketika dalam perjalanan insya-Allah. Selamat nah. Dan ketika naik kenderaan kalau bertembung tempat-tempat yang kawasan kemalangan, hati-hati. Sebab dulu lepa buat projek lebuh raya dulu, lepa tak minta izin dekat tokey dia. Dekat tuan tanah. Yang duduk di tanah tu 1000 tahun dah. 2000 tahun dah. 3000 tahun dah. 4000 tahun dah. 5000 tahun dah. Dah lebih lama daripada hidupnya manusia di atas muka dunia. Tak buat projek lebuh raya ya. No, ontai sana, ontai sini. Kau sanjin. Nah. Eh, kau sanjin. Nah. Di kawasan yang berlaku kemalangan selalunya ada benda-benda yang macam tu. Nah, ada benda-benda yang macam tu. Jadi beringat. Kalau tulis kawasan kemalangan, kemalangan bacalah doa. Nah, bacalah doa, bacalah ayat kursi, bacalah apa-apalah, bacalah sebut nama Allah. Nah, baca. Insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Nah. Dulu depa tak minta izin. Bukanlah minta izin, suruh minta tok-tok ni anak cucu nak buat jalan ni. Ha, bila mana ada kahwin dengan tok nek kita. Ana panggil tu pula dah. Ana. Dia pun makhluk Allah Taala juga. Dia diami dunia kita ni lebih awal. Ana lebih awal daripada manusia. Ana dia reti selok belok dunia ni. Dia duduk lama dah. Dalam rumah kita pun dia duduk. Tapi kita tak sedar. Dia ada. Ha, nah? Sebab tu kena jaga. Jangan duduk londih pakaian. Tak ketahuan. Ha, duduk tengok. Eh, ada orang perhati. Itu, nah? Ha, baca lah sikit. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kita baca bismillah. Menutup hijab makhluk-makhluk lain. Daripada melihat aurat kita. Lepas tu kita nak masuk bilik. Nak masuk bilik ayak. Nak mandi bulat. Nak mandi bogeh. Nak mandi kubur. Boleh tak ustaz? Boleh lah. Jangan orang tengok sudah. Nah, tak ada masalah boleh. Setengah orang dia tak ubah sesa. Mandi-mandi hadis besar ni. Kadang mandi pakaian ni. Kadang tak ubah sesa. Londih semua ustaz. Ha, londih. Tapi syaratnya jangan ada CCTV ni pula. Usyar lu lain. Clear lah. Ha, londih. Bilik yang tertutup. Kalau orang dulu tak boleh. Orang dulu dia buat telaga tu keliling dia. Bodoh nyok lah. Dua atap. Oh, pakai duk ngendak mampui. Nah. Ini tak sesuai lah tu. Kena pakai kain. Kimbasan. Pakai kimbasan tu adalah sun. Sunnah. Nah, kita pakai kimbasan. Jadi tak ada masalah lah. Mana? Sayyidina Umar memang mandi. Dia mandi tak berpakaian. Tapi dalam bilik yang tertutup. Sayyidina Umar. Dia sesa macam tu. Ikut orang sesa lah. Kadang dia berasa tak sesa pakai kain tu kan. Tapi tempat tu mesti tertutup lah. Jangan terbuka lah. Tempat terbuka tak boleh lah. Haram tu. Nah. Ini jaga aurat. Nah, jaga aurat. Jadi itu yang diajak oleh Nabi kita dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma ra'aitu shay'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhi wa la ra'aitu ahadan asra'a fi mashyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwa lahu inna latujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtari. Dan kata Abu Hurairah, Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang riwayat hadis paling banyak di kalangan para sahabat hatta mengalahkan isterinya Siti Aisyah. Dia riwayat hadis paling banyak. Awak tak banyak. Tidur depan pintu rumah Nabi. Dia panggil sebagai ahlu sufah, pok-pok yang miskin, yang susah zaman Nabi. Tidur lentang kat pintu rumah Nabi. Kok-kok Nabi balik Nabi, nampak dia Nabi ajak makan. Dia kira dok harap makan itulah nah. Tak ada makan, sian. Sahabat Nabi tu, no? Bagi ikat perut. Tapi kita tahu Nabi makan apa. Ada masa Nabi tak makan. Makan buah kurma. Nabi makan apa nama? Cuka. Itu orang duk jual lah ni kan. Makanan sunnah. Nah, amalkan lah. Antara buah tin. Tak buah tin? Buah tin. Bukan buah tin. Buah tin.
Watini wa zaitun lah di Malaysia ada dah tanam. Tanamlah di rumah kita. Itulah kata Nabi buah syurga. Ah, tu dia watin. Kerana bukan tingkrin no. Ambil mereka kan. Tu keras nak mampu. Kerana ni tim buah tin sedap. Tunggu bagi dia masak. Dia ada pula variety-variety dia. Ada buah daripada mana-mana luar negara yang paling cantik lah. Tu mahal. Kalau pi kat Giant, 3 biji, RM12. Nah, mahal. Tanam sendiri lah. Cucuk batang. Tanam dulu bagi dia naik, esok besar cucuk batang pun dia naik lagi. Itu buah pokok tin. Ha, pokok tin, ha, sebut dalam Quran, dia sebut dalam hadis Nabi. Ini kita makan buah tin tu. Manis. Ha, kawan saya dia main, dia main. Buah tu, dia kata ni, ustaz tahu ni, buah apa ni? Loh, saya gelak kat dia. Nah, dia buah tu macam buah kelempung. Tahu buah kelempung? Ha? Kelempung, arah lempung. Boleh? Nah? Kerampung, orang sini. Arah lempung. Orang sini panggil arah lempung. Kelempung pun dia juga. Setengah bulan tu kot. Ada dua jenis. Jangan duduk tokak, tak ketahuan. Nah? Satu buah tu bergetah. Hak bergetah. Hak daun dia ni orang buat. Buat apa menungku orang membuat. Tuk-tuk bidan dulu pakai daun dia. Daun dia tu. Ha, dulu saya masih ingat lagi lah. Ataulah tuk bidan pakai apa tak tahulah. Nah, dia ada buah lah. Jantung bergetah. Satu lagi kelempung dia. Buah kelempung tadi ni. Ha, ada hak belah-belah hulu sana. Lepas sana buat cicah sambal belacan. Buat cincah sampai belacan. Yang tu boleh makan. Ya, jangan silap buah. Satu lagi ada adik dia buah tin. Buah nak rupa dengan tu. Nak rupa dengan tu. Nah, dia pun tunjuk kita. Dia ingat kita tak hati. Nah. Ha, tengok apa lagi capai-capai. Bagi saya buka makan. Lah. Buah tin sedap. Mana? Nah, cuba tanam. Nah, esok-esok panggil saya. Ha, cara nak makan buah tin. Nah. Ha, gitu. Lah ni zaman akhir zaman. Tanam pilah pokok apa semua naik. Han tanam pokok apple naik. Han tanam pokok anggur naik. Cuba masam sikit. Nah, kalau han tanam pokok strawberry pun naik. Ni akhir zaman ni tanam dia pokok apa pun. Semua naik insya-Allah pokok kurma. Ada orang buat ladang kurma sedap tak? Ada orang tanam pokok kurma di Kelantan pun semua bubuh dah. Makan berapa ketunan dah. Nah. Di Bali, Masjid Bali satu tu ya. Bertanam kat Masjid Bukhari. Ha, berlambak. Nanti boleh pi. Bulan-bulan puasa, mayan tarawih sana, tuk-tuk imam dia hak sedap-sedap suaranya lah. Jadi kita boleh pi sana sambil pikir. Ha, buah dia buah kurma. Tak kena pi dekat negara Arab dah. Ha, Madinah kena pi lah. Sebab tu buat umrah. Nah, Mekah kena pi lah. Negara Arab lain lah. Nah. Ha, itu buah tin lah. Buah tin ni buah zaitun. Nah. Buah zaitun. Ada pula orang nak tanam pokok zaitun. Tanam. Zaitun. Kadang-kadang kita tak sedap. Ada setengah orang tak sedap dia makan buah zaitun. Dia makan ketika mana? Hak mana haduk makan? Pizza Hut. Dalam Pizza Hut tu ada buah zaitun. Orang putih makan buah zaitun. Memang ada. Pokok zaitun di negara orang putih maksalih Eropah. Begitu juga di negara Arab. Nah, makanlah buah zaitun ni ubat. Tak boleh makan buah zaitun? Makanlah minyak zaitun. Minyak zaitun ada yang original, virgin, bagus untuk jantung dan sebagainya. Itu akan antara makanan-makanan yang baik untuk kesihatan. Nah, jangan makan ubat sangat. Nah, ubat ni agak-agak lah. No. Ah, jadi makanlah jenis makanan sunnah. Macam saya sebut tadi, kurma, cuka, cuka apple, cuka kurma. Apa kata Ustaz? Ada juga ustaz tu pun satu dia kata ni mana ada ni. Ni cuka apple ni mai daripada barat ni. Saya pun nak tergelak saya nak kata apa dia malu pula depan orang lah. Pokok apple ada negara Arab noh. Jangan buat leceh lah. Allah ampun buat leceh. Aduh saya dengar dia cakap tu saya pun tak terkata apa lah noh. Lagi orang kata malu dia. Kalau saya kata pokok apple ada. Di negara Arab ada pokok apple tu. Kan? Saya pernah petik buah apple di negara Arab. Nah, buah apple. Di Mesir tu. Ada. Negara lain pun ada. Nah, buah apple ni biasa. Ya ada orang kata cuka apple. Ada nama cuka, ah tu boleh makan. Nabi kita makan cuka. Cuka tu dua sudu.
Dua sudu kan campur dengan madu manisan. Madu, cuma madu tu kena patilah. Madu zaman la ni, madu campur. Mereka tahu apa campur macam mana. Mereka panjat pokok tolang cerita kat bawah lah. Mereka bawa space dah gula dalam poket mereka. Hak bawah tu nak tengok madu asli lah. Ha, mereka atas tambah dah. Dah tambah. Ada hak macam-macam tu. Ada setengah tu hak jual depan kita. Hak depan kita tu dengar orang kata lebah belambak. Hak dalam botol semua campur. Kalau dapat betul madu asli, saya kata 2-300 belilah. Nah, beli. Madu ni makanan antibody paling baik tambah budak-budak lah. Nah, kita pun sekali. Antibody paling kuat untuk melawan penyakit itu adalah madu lebah ataupun madu kelulut. Siapa belah kelulut ni? Ada? Tak ada. Dulu kelulut berlambak celah-celah pintu pun apa tak tangkap. Lah ni jadi harga habis lah. Nah, jadi harga. Sebatang tu 200. Johor 600. Tu batang tu yang ada kelulut. Hoi, boleh buat duit. Melalui kelulut. Madu kelulut juga termasuk dalam madu lebah. Dia spesies lebah kecil, cuma kita panggil kelulut. Arab dia panggil lebah. Ha, nah? Jadi sama juga. Nah, cuma dia masam. Madu kelulut dia masam. Nah, kalau madu madu lebah dia manis. Nah, dia manis. Madu Yaman antara madu terbaik di dunia. Madu yang mahal. Sang tu ada kat saya. Tak makan habis pun. Sang tu. 170 atau 50 tu. Kecil lah. Nah. Sang tu pergi 500 eh. Nah. Mahal. Tapi tak sedap. Macam madu kita. Madu kita sedap eh. Madu Yaman lah. Siapa nak try beli boleh. Nah. Madu Yaman. Itu madu asli lah. Madu asli. Dia kata ni, ustaz kacau telok, kacau telok. Saya jenuh kacau telok apa, telok tak beku pun. Nah, untuk nak test madu tu asli tak asli, kacau telok. Setengah madu tu dia beku. Lepas pandai lah ni, lepas buh benda lain bagi jadi beku. Ha, padahal muka apa. Lu kena bohong gitu kita ni. Padahal madu kan banyak mana. Lepas jual ni berkoyang-koyang. Padahal madu, Allah nak dapat pun. Satu timbah jenuh. Nah. Bengkak sana, bengkak sini, bengkak. Ya Allah ya Karim, nah. Nampak nah. Carilah yang asli. Kalau dia tu belah madu, pergi beli terus. Nah, beli dekat dia. Tak mau jambut-jambut. Begitu juga madu kelulut dan sebagainya. Itu makanan sunnah yang perlu kita bagi perhatian. Tanpa kita makan ubat. Tapi dah start dah makan ubat. Darah tinggi, bak. Nah. Yang hyper-hyper tu tak payahlah. Yang orang kata darah tinggi dah kritikal dah, cik manis pun cucuk lah. Cuba pelan-pelan lah. Ataupun gunalah stevia. Ni saya habak, bukan saya jual nah. Saya kata saya nak jual pula, tak ada. Nah, saya habak yang makanan yang baik-baik, stevia ganti gula. Stevia ni daripada pokok, dia bukan daripada tebu apa semua ni. Nah, daripada pokok dia ubat. Stevia ada orang jual, tu syih dia jual. Stevia. 140 jadi ahli 50 ke apa saya, tak tahu. Saya tak tahu apa itu. Nah. Jadi bagus guna stevia ganti gula titik dalam ayam. Nah, titik dalam ayam setitik saja manis terus. Nah, manis terus. Jadi insya-Allah dia punya gula-gula kencing manis akan turun. Tak payahlah orang kata duk makan gula dah. Lagipun gula mahal kena GST pula. Tu yang tak tahan tu. Nah. Kena GST ke gula dak pun noh. Makanan ni mana kena noh. Tapi saya duk kerja terkena saja. Nah. Ni tukar tayar pun kena GST. Ya Allah ya Rabbi. Semua dia bantam. Nah. Aduh. Kena makan kangkung balik. Okey. Jadi dan saya sebut tadi, saya tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah seolah-olah matahari beredar di wajah beliau. Ni Nabi ni diperumpamakan seumpama matahari, diperumpama seumpama bulan purnama. Ya badratim, ya badratim, min hadha kullaka mali. Suara saya tak sedap. Nah, itulah nasyid yang kita ada dengar. Wahai purnama, wahai purnama, yang indah lagi sempurna. Itu lagu lah. Nah, puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita puji? Boleh lah. Allah Ta'ala pun puji Nabi. Nah, Allah Ta'ala puji hamba dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari akhirat Nabi menyebut
ummati, 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 umatku, umatku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi lain sebut nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Ketika manusia bondong-bondong jumpa Nabi ini, jumpa Nabi bertahun-tahun di Palang Masya Allah Ta'ala, dengan panas, dengan peluh dan sebagainya, jumpa dengan para Nabi ini. Minta disegerakan hisab. Semua Nabi kata, nafsi, 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 diri kami, dekat diri kami saja. Tak boleh nak recommend ke ambak. Nah, akhirnya Nabi Isa kata, pergilah kepada seorang lelaki yang sebut, yang ditunjukkan, iaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jumpa Nabi kita yang yang mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Taala guna berikan immunity kepada setiap Nabi dengan satu doa yang tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Nabi lain dah pakai dah, melainkan Nabi tinggalkan untuk umat daripada hari kiamat. Dia guna power tu, dia guna power tu menyegerakan hisab, iaitu menyelamatkan manusia sengsara di padang mahsyar. Lihat. Bukan tak situ saja, nak. Nabi kita tunggu juga di sirah. Dia kata ambil air semayang tadi ni. Nah, dia ambil air semayang, terpadam. Lampu spotlight terpadam, wuduk terpadam. Nah, amalan kurang lah tu. Berhenti pula. Berhenti tengah gelap. Tengah gelap. Bertahun-tahun berhenti. Stop. Cerah balik. Oh my, balik cahaya yang nur jalan balik. Nabi kita duduk ujung sana, duduk sambut, duduk tunggu umat dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, duduk ujung. Tidak masuk terus nah, biar umat yang duduk belakang. Tak, Nabi kita tunggu umat dia. Allahu Akbar nah. Ketika nak mati tu pun nah, risau Nabi kita. Malaikat kata, sebab apa duduk risau ni nah, bahasa kita nah, sebab apa duduk risau nah. Wahai Muhammad, dia risau sebab apa? Sebab tanya umat dia. Wahai Muhammad, nah, tiada seorang, tiada umat yang paling dahulu masuk ke dalam syurga melainkan umatmu. Baik Nabi Adam AS, umat dia tak masuk syurga dulu. Tunggu beratok belakang. Umat Nabi Muhammad masuk dulu. Setelah diberitakan berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun rasa seronok, syok. Ah, baru rasa puas, mati pun puas. Kenapa? Allahu akbar. Apa minta sekali? Ingat ke umat dia, kita haram tak ingat apa tu. Aku nak selawat kepada Nabi ke nak apa ke, harap pada Maulid Nabi sajalah. Nah, sallallahu ala Muhammad. Tengah duduk selawat, orang kata bida'ah pula dah. Haram, bida'ah. Sambut macam tu. La ilaha illallah. Nah, dah lah time tu yang nak selawat pun. Tinggal tu weh. Bida'ah, tinggal tu weh. So selawat. Ni pok-pok gelong, gila babi dia lah. Dia kata bida'ah sana, bida'ah ni gila. Pok-pok gila tau, gila. Sebab Nabi dah sebut dah tentang maulid ni. Nah, Nabi kata sebab nak nah, sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa hang puasa pada hari Isnin? Puasa ni, bila kita puasa ni satu perayaan sebenarnya. Satu perayaan keseronokan. Nabi Zakaria alaihi salam, nah, ketika Allah Taala sebut kepada dia nak boleh anak. Nah, nak boleh anak. Nah, nak boleh anak bertahun dah, umat Fatih tahun kalau tak salah saya lah, tua lah. Ya Allah, biar betul eh, bini aku pun mau napaus lah, bahasa kita lah nah. Mau napaus lah, tua lah kami ni. Akhirnya Allah Ta'ala beritakan dengan kedatangannya Nabi Yahya AS. Apa dia buat? Kalau betul ya Allah ya Tuhan aku nah, maka aku tika akan bercakap dengan manusia salasata layal. Nah, tiga malam aku tak akan bercakap. Nah, dan lepas pada tu dia berpuasa. Berpuasa tanda kesyukuran. Nah, tanda kesyukuran tu puasa. Ini Nabi kita tanda dia bersyukur, dia merayakan hari kelahiran dia dengan apa? Puasa.
Nampak tak? Ha, cuma dia tak buatlah macam kita sampai panjang kita lah. Pandai-pandai kita lah. Cerita tentang tu dah ada dah, cuma kita perpanjang sikit. Nah, bagi lagi menyemarakkan semangat berselawat. Ramai-ramai pakai selawat puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu kena fahamlah. Nah. Okey. Panjanglah tu noh. Saya juga tidak pernah melihat seorang yang jalannya lebih cepat daripada Nabi. Nabi kita jalan cepat. Laju. Macam turun bukit. Jalan cepat. Nah. Yang tengok atas pula jalan cepat. Langgar habis. Nah. Langgar habis. Duri rumah ke langgar habis kayu ke ting ke apa semua. Tunduklah jalan. Nah. Tunduk. Tengok ke depan lah. Nah. Ha, gitu. Jalan laju. Dan saya juga tidak pernah melihat seorang yang jalannya lebih cepat pada Nabi seolah bumi dilipat untuk beliau. Kami harus memaksa diri untuk berjalan seperti itu. Sahabat Nabi ikut Nabi. Jalan cepat, dia pun jalan cepat. Nabi main satu tempat, Nabi berak tang sini. Sahabat Nabi esok ni, walaupun Nabi tak ada, sampai tempat tu dia berak. Gitu. Punya nak ikut sunnah je. Itu sahabat. Bida'ah kan tu? Bida'ah lah. No? Takkan bida'ah. No? Nak ikut perbuatan Nabi tu seratus-patih kalau boleh. No? Ini cerita lagi. Lagi panjang lagi. Habis pergi opa pula. No? Macam nama dia Syekh. Pengarang kitab Nasa'ih Dini. Waliullah Abdullah bin Haddad. Radiyallahu anhu. Daripada ulama' yang muktabar. Pengarang kitab Nasa'ih Dini. Nasihat agama dan wasiat iman kalau bahasa Melayu dia. Ada buku dia jual. Nah. Dia ni satu benda yang tak ikut sunnah Nabi. Yang lain semua dia buat apa dia? Rambut panjang. Nabi pernah rambut panjang. Sesekali Nabi pernah rambut panjang. Dia kata, eh macam mana rasa segar. Ulama besar rambut panjang lah. Kita malu lah. Panjang pun panjang sampai kat parah. Parah orang kata bau kot. Nah. Bau sikit, lebih sikit lah gitu. Dia pun akhir hayat dia, dia pun panjang juga rambut dia. Kerana nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi panjang rambut, bukan selalu panjang. Sesekali ada seorang orang lelaki buat rebonding pula dah. Pergi buat rebonding apa jam tu. Untuk rambut panjang bagi cantik pun betina. Tu kan sunnah kan tu dah. Pelik lah tu. Nah, jantan buat rebonding. Nah. Gitu. Jadi orang kata sesekali Nabi rambut panjang, bukan selalu-selalu Nabi rambut pendek. Nah, selalu Nabi rambut pendek, sesekali saja panjang. Boleh kita nak try sekali panjang, boleh, tak ada masalah apa nah. Gitu. Jadi untuk yang seterusnya iaitu Rasulullah berjalan dengan mengangkat kaki seakan beliau sedang menuruni tanah yang landai, angkat kaki. Nah. Dan adalah Nabi kita idza masya takaffa'a. Nah, Nabi kita berjalan tubuh beliau tegak seperti sedang menuruni tanah yang landai. Ini sama saja hadis yang menunjukkan tentang keadaan Nabi kita berjalan, jalannya Nabi kita laju. Nah, kami di Mesir jalan pun kena laju sebab kena ligam bas. Bas di Mesir tak berhenti tu nah. Ha, ikut-ikutlah esok ni pergi berjalan pergi sana. Bas dia tak berhenti. Pomai kita tahan bas kan. Dia slow. Pertama lompat. Lompat naik. Hak teromoy, hak hidung merah, hak gigi patah. Ah, boleh lah. Nak tengok lah. Dia macam tu. Nak turun bas, kita pergi habak kat driver. Collect. Dia tak ada lucin. Nah, pergi habak kat collect. Nazil lah. Kami nak turun ni. Nah, dia apa slow bas? Slow. Han terjun. Terjun kan? Ha, lambat terjun dia laju. Jadi duduk ke Arab ni kena laju. Memang saya berjalan laju dulu duduk sana. Lah ni jalan slow. Sebab apa? Makan banyak slow. Nah, jadi orang kata dulu memang kena lompat naik bas, lompat terjun bas pun kena terjun darah ke apa dia tak berhenti dah bas tu nah. Ham darah duk ya. Dia tak berhenti dah, dia terus ya. Orang perempuan kecuali orang perempuan saja dia berhenti, dia hormat orang perempuan. Orang perempuan kalau tahan dia berhenti. Nah, kalau orang lelaki, hang kecil ke, hang besar ke, hang Asia ke, hang apa ke, hang tu Arab kira. Hang semua tu Arab, lompatlah atas bas tu macam Sadin.
Kadang pakai pauk tangan dia. Pauk pegang penuh tangga, kat tangga penuh duduk gitu.